Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPD Persagi Kalimantan Barat, Bapak Agus Hermansyah, SKM MPH, beserta jajaran Dewan Pengurus yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi yang ada di Kabupaten Sekandang. Yang kami hormati Bapak Ibu calon Dewan Pengurus Cabang Persagi Kabupaten Sekandang. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan sekalian yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Sekadau periode 2021-2025. Adapun susunan kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Gizi. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia. Acara yang ketiga, pelantikan pengurus DPC Persagi Kabupaten Sekadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Dalam rangka pengumuman DPC Persagi Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DPC Persagi Kalimantan Barat beserta jajaran yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi yang ada di Kabupaten Sekadau, serta seluruh anggota Persagi Kabupaten Sekadau yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta berkat-Nya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir dalam Sekretaris Kristianus Priam, AMD Gizi. Wakil Sekretaris Lina Permatasari, AMD Gizi. Bendahara Hernita, AMD Gizi. Bidang Pengembangan Organisasi dan Humas, Ketua Ferdinand Octavianus Manalu, AMD Gizi. Anggota Claudia Emi Kasina, AMD Gizi. Ria Nurhayati Purba, AMD Gizi. Krista Hesbirbe. Sri Yeni Kusumawati, AMD Gizi. Bidang Sertifikasi, Lisensi, Registrasi, dan Menjalin Mutu, Ketua Hilgardis SBZ. Anggota Tila Dwi Fitri, AMD Gizi. Titin Mariana, AMD Gizi. Maya Novisa, AMD Gizi. Aprinatus Binanto, AMD Gizi. Bidang Riset Pengembangan dan Publikasi, Ketua Hanri Prua, AMD Gizi. Ketua Andriadi, anggota Andriadi, AMD Gizi. Dina Dilamhari Putri, STL Gizi. Siti Nur Sofia, AMD Gizi. Bidang Pembinaan Profesi dan Dietetik, Kanisari Dewi, STR Gizi. Anggota Matilda Valentina Sitanggang, AMD Gizi. Priscilia Celsa, AMD Gizi. Olivia Yolanda, SGZ. Margareta, AMD Gizi. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Haryati Eka Waringi, STR Gizi. Anggota Septa Dewi Sartika, AMD Gizi. Sri Mulyani, AMD Gizi. Susi Agusari, AMD Gizi.
Reni Amrani Rahayu STR GZM. Pelantikan pengurus DPC Persaki Kabupaten Cikadau periode 2021-2025. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Isi Provinsi Kalimantan Barat, Naskapan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alat Indonesia Kabupaten Cikadau. Pada hari ini, Sabtu tanggal 3 November tahun 2021, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alat Isi Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alat Isi Kabupaten Cikadau masa bakti tahun 2021-2025. Kepada saudara-saudari diharapkan melaksanakan tugas dengan tulus, jujur, bermoral, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas. Sebelum saya melantik saudara, saya ingin bertanya, bersediakah saudara dilantik sebagai pengurus DPC Persaki Kabupaten Cikadau periode 2021-2025? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Satu, melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua. Mengabdikan ilmu dan keterampilan saya. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan kode etik profesi. Tiga. Menjaga martabat. Dan menghormati keluhuran profesi. Dan terus menerus. Mengembangkan ilmu gizi. Empat. Membina kerjasama. Keutuhan dan kesetiakawanan. Dengan teman sejawat. Dan profesi lainnya. Dalam melaksanakan tugas. Lima. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Kedudukan. Keturunan. Golongan. Suku, bangsa, dan agama. Dalam melaksanakan tugas. Atas dasar kemanusiaan. Sumpah janji ini. Saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Penuh kesadaran. Dan dengan mempertaruhkan. Kehormatan saya sebagai ahli gizi. Pontianak 3 November 2021, pimpinan Daerah Persatuan Alumni Kalimantan Barat, Ketua Aksi PH nomor anggota 61105111198000001. Sebelum ditandatangani, akan saya bacakan berita acara pelantikan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November 2021, kami Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Provinsi Kalimantan Barat dengan resmi melantik pengurus Persatuan Alumni Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cikadau periode tahun 2021 sampai 2025 sebagaimana dalam surat keputusan. Selanjutnya pengurus DPC akan menjalankan roda organisasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan amanah musyawarah cabang
pertama persatuan Adivisi Kabupaten Sekadau. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas. Dosa berdiri kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami